Nah itu kurang ajar, lu fitnah lo. Lo menjatuh, lo meneruskan derajat gua gitu. Gua dikasih mencuci kulkas gitu kan. Pesannya gua tukang minta-minta ya, sorry bos, gua bilang gitu. Gue emang gak mau dari awal, gue bilang bahwa gue gak mau kontenin soal lo udah gitu aja. Ya karena gini maksudnya kan memang kan punya keluarga, punya apa, kan suatu hal yang gak perlu dibahas kayak begituan gitu. Dan lo kan juga selama ini cuma ngomongnya kan ngomong inisial gitu kan. Kan blunder juga kalau gue, ya kan. Ya gue sama Luna kan juga temenan ya. Kalau misal ditanya gitu kan, gue temenan sama Luna, sama Dennis gitu kan. Ya gue temenan lebih lama sama Luna lah. Jadi jangan coba juga mengadu domba gue sama teman-teman gue juga gitu kan. Tapi kita gak tapi pernah... kan gue tidak pernah meninggalkan lo juga. Coba. Gue gak pernah menjauhi lo gitu kan. Apartemen RD. Sekarang gini deh, Mas RD, gue kenal sama RD udah lama, udah dari kapan tahu, dari zaman dulu. Iya kan? Terus kalau mau RD mau datang ke rumah gue, mau jungkir balik di rumah gue, mau gak datang, itu emang urusan lo. Iya kan? Saya dapat mesin cuci sama kulkas. Nah itu kurang ajar, lo fitnah lo. Lo menjatuh, lo meneruskan derajat gua gitu. Gua dikasih mencuci sama kulkas gitu kan. Pesannya gua tukang minta-minta ya, sorry bos, gua bilang gitu. Balik aja percaya gak sih gua dikasih mesin cuci sama kulkas. Gua udah punya sendiri. Gua biarpun gua sekarang lagi gak ada kerjaan di TV, bukan gua jadi miskin-miskin amat. Bayar dulu utang lo Dennis sama gua. Kalau gua lama-lama. Intinya gini, kita tetap nggak menutup kemungkinan kita berteman kembali, dalam arti kata ya selama ini juga kita masih bertemanan. Cuman kan memang dia sekarang lagi keluar jalur tapi di ya dunianya sendiri, di dunia gitu. Sendiri ya kita doakan kalau dia kembali lagi, maksudnya balik on track, maksudnya balik jadi Dennis yang dulu yang kita kenal ya. Kalau temenin nggak ada masalah, kita memang dari dulu berteman sama dia tulus. Jadi kalau memang sekarang lagi on track ya, bukannya kita ngejauh, cuma kita udah nasehatin, lu salah nih gitu. Tapi kalau dia nggak mau dengar, kan gue bukan emaknya. Yeah. Ya, semoga kalau dia balik on track lagi ya, kita pasti ya temenan lagi segala macam gitu. Terus kalau lo misalnya mau punya masalah dengan orang lain, dengan cowok siapa mantan lo segala macam, nggak usah kait-kaitin gue, jangan lo bikin konten ke gue soal berarti gue juga yang selingkuh. Lo besok mau ngomong apa lagi gitu? Biarin aja.